Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa ad-din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk berkumpul kembali, bermajelis kembali di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, mempelajari, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus melanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berhubungan dengan bab-bab fikih. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan memulai dari pembahasan tayamum, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan haid. Dan itu adalah akhir dari babut taharah. Maka di sini qala al-musannifu Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang wafat tahun 600 Hijriah, dalam kitab Umdatul Ahkam qala babut tayammumi, bab tayammum. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, tayamum adalah salah satu syariat dari syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang thayyib. Kata Imam Syafi'i thayyib di sini maknanya suci. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan kita baca menunjukkan semuanya bahwasanya memang tayamum ini salah satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada manusia, wabil khusus kaum muslimin. Dan tayamum ini adalah di mana seseorang bersuci menggunakan debu. Tayamum berasal dari kata tayammama, tayammama ya tayammamu, yang bermakna al-qasd, menyengaja, menuju. Ya. Lah karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tu'minu fi. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kalian menyengaja berniat mengambil yang khabith, yang jelek. Wala tayammamul khabitha minhu, dari harta kalian tunfikuna, kemudian kalian infakkan. Atas Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan ketika kita ingin menginfakkan, mengeluarkan harta kita di jalan Allah, yang afdal adalah mengeluarkan yang baik. Bukan bagian-bagian buruk dari harta kita yang kita keluarkan. Maka di situ tayammamu, wala tayammamu di sini maknanya bukanlah kalian bertayamum dengan khabith, bukan, tapi menyengaja. Itu secara bahasa. Ya, secara istilah adalah dia bersuci dengan debu, yang mana dia mengusapkan debu tadi kepada wajah dan juga tangannya. Ya, adalah tayamum. Maka di sini dalam bab
tayamum ini, Musannif rahimah ta'ala beliau menyebutkan tiga hadis. Menyebutkan tiga hadis. Sebenarnya pembahasan tayamum ini cukup banyak dalam hadis-hadisnya yang berhubungan dengannya. Akan tetapi karena beliau hanya mencukupkan mengambil yang muttafaq alih, yang riwayat Bukhari Muslim saja, maka beliau mendapatkan tiga riwayat. Hadis yang pertama dalam bab tayamum atau hadis ke-37. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala an Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat rajulan, seorang laki-laki, mu'tazilan, yang dia menjauh, lam yusalli, tidak ikut sholat, fil qawmi, bersama jamaah yang lain. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka, apa yang menghalangimu, antusallia, untuk engkau sholat, fil qawmi, bersama dengan manusia lainnya. Faqala, maka laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabatni, telah menimpaku janabatun junub. Maksudnya adalah, wahai Rasulullah, saya ini sedang junub. Wala ma'a, dan saya tidak mendapati air. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, alaika, atasmu bisa'idi, dengan menggunakan debu. Fa'innahu, maka sesungguhnya debu tersebut, yakfika, mencukupi dirimu. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sahabat Imran ibn Husain adalah seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Imran sendiri itu adalah sahabat dan ayahnya Husain, Husain dengan sad, itu juga sahabat. Ya. Dan beliau masuk Islam pada tahun Khaybar, ya, di tahun yang sama dengan masuk Islamnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan beliau kemudian setelah Nabi SAW wafat, beliau tinggal di kota Basrah dan beliau menjadi hakim di sana, di Basrah, dan beliau wafat di Basrah. Dan beliau wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Baik, radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi, di mana beliau bersabda apa? Alaika bisaid. Atasmu dengan debu. Maksudnya kamu bisa menggunakan apa? Debu. Maka ucapan Nabi ini menjadi dalil tentang pensyariatan tayamum. Ini menjadi dalil tentang pensyariatan tayamum, dan tayamum itu menggunakan sa'id. Menggunakan apa? Sa'id. Dan lafadz sa'id ini juga lafadz Quran. Ya. Wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa hadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Itu dalam Al-Qur'an. Fatayammamu, tayamumlah bi sa'id. Ya, dengan sa'id. Ya. Maka sa'id ini, kata para ulama, as-sa'id maknanya adalah at-turab, yaitu debu. Dan ini pendapat jumhur daripada ulama. Maka tayamum tidak boleh kalau tidak ada debu. Tayamum tidak boleh kalau tidak ada debu. Kalau misalkan nenten apa namanya tekel nenten ini, ya, ini nggak ada debunya sama sekali, nggak boleh dibuat tayamum. Dan ini pendapat jumhur. Maka harus ada debu. Harus apa? Ada debu dari tanah. Ya. Baik. Sebagian ulama berpendapat sa'id ini maksudnya adalah apa? Setiap yang ada di atas muka bumi ini dianggap sa'id. Maka lantai yang bersih pun bisa dianggap sa'id. Meskipun enggak ada debunya. Atau meskipun debunya tidak terlihat sama sekali. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak, harus ada debu yang terlihat menempel di tangan kalau ditepukkan ke tangannya. Ya. Baik. Landasannya apa? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya sa'id ini yang dimaksud adalah debu, harus ada debunya. Karena dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Waju'ilat lanal ardu kulluha masjidan."
Wa ju'ilat turbatuha tahuran idza lam najidil ma. Nabi SAW mengatakan, dan dijadikan bumi bagi kita masjid, dan dijadikan turbatuha. Turbah berasal dari kata turab. Turab dalam bahasa Arab debu. Makanya sahabat Ali ketika tidur di masjid, kemudian kepalanya terkena debu, kemudian diusap oleh Nabi SAW, kemudian mengatakan apa? Kum ya abaturab. Ya, tangio bapak nih debu gitu ya. Bangunlah wahai ayah dari debu. Maka dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim saja, bukan muttafaq alaih, yang diriwayatkan hanya Imam Muslim dari hadisnya Abu Hudzaifah al-Yaman, Ibnu al-Yaman, Nabi mengatakan wa ju'ilat turbatuha tahuran. Maka Nabi mengatakan turbatuha, menjelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan sa'id. Baik, itu pelajaran pertama. Jadi, bertayamum itu disyariatkan dan menggunakan apa? Debu. Pelajaran yang kedua, ketika Nabi SAW melihat orang tadi menjauh dari jamaah pada saat itu, ada kaum muslimin sholat jamaah, kemudian orang ini gak ikut sholat. Kemudian ditanya Nabi SAW, kenapa gak sholat? Kata orang tadi mengatakan, saya sedang junub dan saya gak ada air, dan kita sedang tidak ada air. Orang tadi mengira berarti apa? Kalau junub itu tidak diperbolehkan untuk sholat ketika tidak ada air. Dan kalaupun ada debu, maka mungkin bisa jadi orang tadi tidak tahu atau menganggap tayamum tidak bisa digunakan sebagai pengganti mandi wajib. Kemudian Nabi SAW menjawab apa? Alaika bisa'i. Maksudnya kamu bisa bertayamum. Maka pelajarannya dari sabda Nabi ini, untuk menjawab pertanyaan orang tadi yang terkena junub, pelajarannya apa? Pelajarannya bahwasanya tayamum juga bisa menggantikan bersuci dari hadas besar, bukan cuma hadas kecil. Maka tayamum ini menggantikan baik hadas kecil apa namanya bersuci untuk hadas kecil, menggantikan wudhu berarti, atau menggantikan bersuci dari hadas besar yaitu mandi. Maka orang yang junub ketika tidak ada air dan dia harus bersuci, maka cukup menggunakan apa? Debu. Maka tayamum ini bisa untuk hadas besar, yaitu menggantikan mandi besar. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini secara isyarat berarti menjelaskan bahwasanya tayamum juga disyariatkan sebagai pengganti wudhu. Kalau misalkan untuk mengganti mandi saja boleh, apalagi menggantikan wudhu. Karena menggantikan mandi itu berarti dia bersuci dari hadas besar. Nah, kalau bisa menggantikan dari hadas besar, hadas kecil maka lebih utama. Dan itu kalau dalam ilmu usul fikih namanya al-qiyasul aulawi. Dikiaskan karena lebih. Ya. Contoh kasusnya misalkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wala taqul lahum uffin." Jangan mengatakan uff kepada orang tua. Qiyas aulawi, kalau uff saja enggak boleh, berarti lebih dari itu berarti tidak boleh. Apakah disebutkan dalam Al-Qur'an? Jangan pukul orang tuamu, jangan tendang orang tuamu misalkan. Jangan ngapunten misalkan ngidoni orang tuamu, enggak disebutkan. Tapi apakah berarti kalau mukul orang tua berarti boleh, karena yang di Quran cuma mengatakan uff. Ya uff, yang di Quran kan uff. Kalau mukul kan enggak ada, berarti mukul boleh. Nah, ini logika yang rusak. Ya. Kenapa? Karena di situ ada namanya qiyas aulawi. Ya, qiyas aulawi. Taib, ala kulli hal. Maka pelajaran ketiga bahwasanya dari hadis ini juga disyaratkan tayamum bisa menggantikan wudu. Dan lebih jelas lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan juga Imam Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW mengatakan as-sa'idu thayyib wadhu'ul muslim. Tanah yang suci itu alat bersucinya seorang muslim. Ya, dan alat bersuci berarti ya mutlak untuk hadas besar ataupun hadas kecil. Baik, kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini, fa innahu yakfika, yaitu di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfika. Fa innahu, sesungguhnya sa'id tadi, sesungguhnya tanah tadi atau debu tadi, yakfika, mencukupimu. Ya, mencukupimu. Sebagian daripada ulama
berdalil dengan hadis ini, kalau orang sudah sholat dengan tayamum karena sebab yang diperbolehkan, maka tidak perlu mengulangi sholatnya secara mutlak. Ya. Dan ini diisyaratkan, disebutkan oleh Imam Ibn Athar, ya, Ali Ibn Athar, muridnya Imam Nawawi dalam Syarah Umdatul Ahkam. Bahwasanya ketika Nabi mengatakan itu cukup bagimu, maka kemutlakan kata cukup, maka itu menunjukkan kalau orang sudah sholat dengan tayamum yang diperbolehkan secara syar'i, maka dia tidak usah mengulang apa tayamumnya. Dan ini pendapat sebagian daripada ulama. Sebagian ulama yang lain menyampaikan, ya, pendapat yang kedua menyampaikan, ya, hukum asalnya memang tidak perlu mengulang. Mengulang. Jadi misalkan ada orang sholat dengan menggunakan tayamum tidak wudu, dan alasannya dibenarkan setelah sholat, apakah dia wajib mengulang? Hukum asalnya memang tidak mengulang, namun ada beberapa kondisi yang dia harus mengulang. Contoh diantara kondisi yang dia harus mengulang adalah ketika dia bertayamum karena sebab ketiadaan air ketika dia berada di kampungnya. Sehari-hari ya ada air jelas, karena itu jadi kampung. Kalau nggak ada air, nggak mungkin itu jadi kampung, kan gitu. Orang hidup di suatu tempat kan karena ada sumber daya, kan gitu. Nah, nggak ada sumber daya, apabila khusus air, nggak mungkin jadi kampung. Maka kalau ada kampung, pasti di situ ada sebenarnya, secara normal, kondisi normal, sumber daya airnya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang hidup di kampung, kemudian dia tidak dapat air, kemudian dia tayamum karena tidak ada air, kemudian dia sholat dengan tayamumnya, nanti kalau ada air, dia wajib mengulang sholatnya. Tapi kenapa? Imam Syafi'i mengatakan, karena orang di kampung terus gak dapat air, itu adalah suatu udzur yang jarang sekali. Dan kaidah mengatakan, an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang tidak memiliki hukum tersendiri. Dalam artian, ketika tidak ada air di sebuah kampung, maka dia tidak membuat suatu hukum baru. Maka dia kembali ke hukum normalnya. Normalnya di kampung ada air atau mboten? Ada. Maka sholatnya tadi tidak dianggap, maksudnya sholatnya tadi harus diulang ketika ada air. Nah, terus kenapa tetap sholat? Karena hormat untuk waktu sholat. Jangan sampai kelewat waktu sholat, tidak sholat sama sekali. Bahkan para ulama mengatakan secara, jumhur ulama mengatakan, kalau orang gak dapat air dan gak dapat debu, terus datang waktu sholat, dia harus sholat. Maka dia sholat sebisanya, tanpa bersuci. Namanya sholat faqid pahuroini. Sholatnya orang yang gak dapat air, gak dapat debu. Taib ala kulihal, zahirnya hadis ini menyampaikan bahwasanya kalau orang tayamum, kemudian sholat, secara mutlak dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Zahirnya hadis. Dan di dalam hal ini ada dua pendapat. Baik, ma'asyil muslimin jama' rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis ke-38. Qal musannifu rahimallahu ta'ala wa an Ammar ibn Yasir, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, ba'athani, mengutusku an-nabiyu nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, dalam satu hajat kebutuhan, fa'ajnabtu, kemudian saya junub, falam ajidil ma, lalu saya tidak mendapati air, fatamarrautu, maka saya pun berguling-guling, fi sa'idi, di tanah, kama sebagaimana tamarrahu, sebagaimana berguling-gulingnya ada batu hewan, ya, ketika berguling-guling di tanah. Tsumma, kemudian ataitun nabi, aku datangi nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu, dan aku menyebutkan dzalika, hal tersebut, lahu, kepada nabi, diceritakan kepada nabi, ya, bahwasanya kemarin kanjeng nabi pas jenengan ngutus saya ke suatu tempat, kemudian saya di tengah perjalanan junub dan tidak ada air, akhirnya saya bingung, saya gulung-gulung. Dianggap apa?
dianggap seperti mandi, gitu. Jadi semuanya kena debu. Ya. Tapi beliau setelah itu tanya. Ya. Nah, di sini ada isyarat, maksudnya penting bertanya kepada ahli ilmu fasalu ahli dzikri kuntum la ta'lamun. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, innama sesungguhnya yakfika, mencukumimu, antakula, engkau melakukan biadaika dengan kedua tanganmu, hakadha, seperti ini. Ya. Dan di sini Nabi mengatakan, antakula, engkau melakukan. Antakula berasal dari kota kola, kola yakulu. Kola Allah itu artinya berkata. Tapi kadang dalam bahasa Arab, dalam penggunaan bahasa Arab, kata qala ini juga digunakan, maknanya adalah melakukan. Qala bi anggota tubuh, gitu ya. Maka itu maknanya melakukan. Ya. Dan di sini maknanya antakula, bukan artinya kamu berkata dengan tanganmu, bukan. Tapi engkau lakukan dengan kedua tanganmu. Maka Nabi menyampaikan, sungguhnya cukup bagimu untuk melakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi praktek. Tsumma, kemudian dharaba, beliau memukulkan biyadaihi, kedua tangannya, al-ardo, ke tanah. Dharbatan wahidatan, sekali pukulan. Tsumma, kemudian masahashimal alal yamin, beliau mengusap bagian kiri di atas bagian kanan. Ya. Maksudnya mengusap yang kanan kemudian yang kiri gitu. Wadhahira kafaihi, dan beliau mengusap telapak tangannya, wawajahu, dan wajahnya. Ya. Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka hadis ini, hadis yang kedua atau hadis nomor 38 ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ammar bin Yasir. Kita tahu sahabat Ammar bin Yasir adalah keluarga yang penuh keimanan. Ammarnya sendiri, anaknya ini adalah seorang sahabat. Ayahnya itu Yasir, seorang sahabat. Ibunya Sumayyah juga seorang sahabat. Bahkan Sumayyah menjadi awwalu syahidat fil Islam. Wanita yang syahid pertama kali di Islam itu adalah ibunya Ammar ini, yaitu Sumayyah, ketika dibunuh oleh Abu Jahal. Ya. Baik. Maka sahabat Ammar bin Yasir adalah seorang sahabat yang masyhur, ya, dan beliau meninggal pada tahun 37 Hijriah pada saat peperangan Siffin. Ya, peperangan Siffin itu peperangan antara sahabat Ali dengan beberapa sahabat yang lain, di antaranya sahabat Muawiyah, sahabat Aisyah, dan seterusnya. Baik. Dan hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Hadis ini memberikan pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah, dalam hadis ini disebutkan ketika Nabi memberikan contoh, tsumma dharaba biyadaihi, kemudian Nabi memukulkan dengan kedua tangannya ke tanah, dharbatan wahidatan, dengan sekali pukul. Maka zahir hadis ini, yang tampak dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertayamum dengan berapa kali mengambil debunya? Sekali. Dharbatan wahidatan. Ya. Maka zahir hadis ini menjadi dalil bahwasanya tayamum cukup dengan sekali mengambil debu. Tayamum cukup sekali mengambil debu. Dalilnya hadis Ammar. Ya, dalilnya adalah hadis Ammar. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, ya, salah satu riwayat dari Imam An, dan juga para ulama atau para ahli hadis, ya, para ashabul hadis. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athar, bahwasanya ini adalah pendapat qadimnya Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i terdahulu. Ya, pendapat Imam Syafi'i terdahulu. Ya. Pendapat kedua menyampaikan tentang masalah jumlah mengambil debu ini berapa minimal. Pendapat pertama tadi, sekali. Pendapat kedua mengatakan minimal dua kali. Maka yang wajib adalah dua kali mengambil. Sekali mengambil untuk wajah, sekali mengambil untuk tangan. Ya. Atau mungkin sekali mengambil untuk wajah dan tangan satu, dan ngambil lagi untuk tangan satunya. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i yang jadid.
pendapat terbarunya Imam Syafi'i itu menjadi pendapat resminya mazhab Syafi'i. Dan juga pendapat yang lain diantaranya pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Juga dikatakan pendapatnya Imam Malik, ya. Dan juga ulama yang lainnya. Tapi apa dalilnya ulama yang berpendapat harus dengan dua pukulan, minimal dua kali? Dalilnya adalah ucapan dari sahabat Ibnu Umar yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, hadisnya sahih. Sahabat Ibnu Umar mengatakan at-tayammumu dorbatan, tayammum itu dua kali mukul, dua kali ngambil debu. Dorbatun lil wajhi, satu kali pukul untuk wajah. Wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, pukulan yang kedua untuk tangannya hingga si siku. Maka ulama yang berpendapat tayamum dengan dua kali mengambil debu berpegangan dengan hadis ini. Berpegangan dengan hadis ini. Tapi ala kulli hal di sini ada khilaf, ya. Ada khilaf di antara ulama, tapi zahir hadis mengatakan, menyampaikan cukup sekali mengambil debunya. Cukup sekali mengambil debunya. Ya. Dan bahkan sebagian ulama, ya, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i sendiri juga mengikuti pendapat yang pertama ini, mengikuti hadisnya Ammar ini, bukan mengambil hadisnya Ibnu Umar. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Athar. Ya, dalam Syarah Umdatul Ahkam, beliau muridnya Imam Nawawi, tapi beliau mengatakan, ya, wa ufti bihi, dan aku berfatwa dengan hadisnya Ammar ini. Makanya cukup sekali, ya, Pak, sekali pukulan. Wallahu taala. Baik. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini. Di hadis ini Nabi ketika mencontohkan disebutkan oleh perawi wa dhahira kaffaihi. Nabi SAW mengusap telapak tangan, punggung telapak tangan, maksudnya telapak tangannya. Mengusap punggung telapak tangannya. Maka zahir hadisnya Ammar juga menunjukkan apa? Mengusap tangan pada saat tayamum hanya cukup telapak tangan saja. Hanya cukup telapak tangan saja. Dalilnya apa? Dalilnya hadisnya Ammar. Ya. Jadi kalau misalkan kita gampangkan, tayamum dua kali, sekali pukulan, dalilnya apa? Hadis Ammar. Dua kali pukulan, hadisnya Ibnu Umar. Tayamum dengan sampai telapak tangan saja, hadisnya siapa? Hadisnya Ammar. Sampai siku, hadisnya Ibnu Umar. Hadisnya apa? Ibnu Umar. Ya, semuanya punya dalil, ya, semuanya punya dalil. Taib. Maka zahir hadisnya Ammar menjadi dalil bahwasanya cukup ketika mengusap itu yang diusap apa? Diusap telapak tangan saja. Dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Ya. Dan ini adalah madhabnya Imam Ahmad. Dan juga beberapa ulama yang lain. Adapun Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tangan yang diusap ketika tayamum sampai siku. Sampai siku. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama, ya, adalah hadisnya Ibnu Umar. Hadisnya Ibnu Umar. Yang tadi mengatakan tayamum dua kali pukulan, sekali pukul untuk wajah, sekali pukul untuk tangan hingga siku. Maka sampai siku. Hadisnya Ibnu Umar. Ya. Dalil kedua, dalilnya dari Quran. Dalil kedua, dalilnya dari Quran. Ya. Apa dalilnya di Quran? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Ketika Allah menyampaikan pada saat menunjukkan tata cara wudu, yang disampaikan apa? Basuhlah wajah dan tangan hingga siku. Baik. Jadi Allah di saat wudu menjelaskan batasan tangan. Tapi pada saat menjelaskan tayamum, padahal masih satu ayat, saat menjelaskan tayamum, ketika Allah menyebutkan wamsahu biwujuhikum wa aydikum, dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian, tidak menyebutkan batas. Tidak menyebutkan batas. Maka para ulama menyampaikan, ketika Allah di awal ayat menyebutkan batas tangan, di akhir ayat tidak menyebutkan batas tangan, ya, pada satu sebab yang sama, yaitu sebabnya apa? Hadas, mensucikan hadas.
ya, maka dibawalah lafad yang sifatnya mutlak, tidak ada batasan, ke lafad yang ada batasannya. Maka ini namanya kalau dalam ilmu usul fikih ya, taqyidul mutlak. Memberikan catatan bagi lafad-lafad yang tidak diberi catatan. Itu. Ya, di ayat yang apa namanya, di ayat wudu ada batasan, di ayat tayamum enggak ada batasan. Maka di bawah itu dikiaskan ke ayat wudu. Ya. Maka sampai mana? Sampai siku, sama dengan wudu. Nah, itu dalil yang kedua dari para ulama yang berpendapat tayamum sampai siku. Ya. Baik, dan khilafnya cukup kuat dalam hal ini. Ya. Dan meskipun sebagian ulama juga, bahkan ulama Syafi'i sendiri memilih sampai telapak tangan saja. Ya. Namun yang utama dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapatnya ulama yang lain sampai siku. Sampai siku. Tapi zahirnya hadis Ammar, maka ini hanya sampai telapak tangan. Maka kalau ada yang tayamum cuma telapak tangan, oh berarti ngambil hadisnya Ammar. Kalau sampai siku, oh berarti ngambil hadisnya Ibnu Umar. Ya. Kemudian pelajaran ketiga dari hadis ini. Bahwasanya di situ disebutkan tsumma masaha syimal 'alal yamin, kemudian mengusap ya, yang kiri atas yang kanan. Maksudnya yang kanan diusap dengan tangan kirinya, ya. Baik. Wa dhahira kaffaihi, dan punggung telapak tangan, wa wajahu, dan wajahnya. Di sini seolah-olah menyebutnya enggak urut. Tangan dulu baru wajah, wajah terakhir. Nah, bagaimana? Apakah memang tidak wajib urut pada saat tayamum? Maka para ulama mengatakan tayamum wajib tertib. Tayamum wajib berurutan sesuai dengan disebutkan dalam Al-Qur'an. Famsahu biwujuhikum, wajah dulu. Wa aydikum, lalu tangan. Nah, hadis ini bagaimana? Maka para ulama menyampaikan hadis ini tidak memberikan faedah tidak wajib tertib karena menggunakan kata waw itu artinya dan itu tidak menunjukkan urutan. Sedangkan dalam tayamum, maka ini dikiaskan kepada wudu. Kalau wudu itu wajib tertib, maka tayamum yang hukumnya sama, yaitu bersuci, ya, bersuci, dan dia sebagai pengganti wudu, maka juga harus wajib tertib. Maka kalau misalkan ada yang tayamum, tangan dulu baru wajah, ya, tangan dulu baru wajah, maka wajahnya tidak, maka tangannya tidak dianggap. Yang dianggap wajahnya, maka dia harus menambahi tangan lagi. Karena dia tidak urut, tangannya tadi sudah mendahului wajah, maka tidak dianggap sah ya, yang tangannya tadi. Taip. Jadi pelajaran yang ketiga dari hadis ini tentang kewajiban berurutan pada saat tayamum. Taip. Kemudian berikutnya, hadis yang terakhir pada bab tayamum ini, hadis yang ke-39. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Jabir, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhumah. Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Ukti itu aku diberi khamsan lima hal. Lam yu'tahunna, tidak diberikan lima hal tadi ahadun seorang pun minal anbiya'i dari para nabi qabli sebelumku." Jadi lima hal ini adalah kekhususan bagi nabi dan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yang pertama, nusirtu, aku ditolong birru'bi, dengan perasaan takut. Maksudnya perasaan takut yang dimunculkan Allah dalam hati musuh-musuh Nabi. Masih rota syahrin, sejauh satu bulan perjalanan. Maka di zaman Nabi dulu itu, musuh-musuhnya Nabi SAW, ya, yang jaraknya ketika dia menuju Nabi itu satu bulan, itu sudah ada perasaan khawatir dan takut. Ya, makanya ketika datang surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Herakles, ya, penguasa Romawi pada saat itu, ya, yang pada saat itu menguasai Syam, ya, Syam ya Palestina, Lebanon, Suriah, ya, itu Syam, ya, dulu dikuasai Romawi. Ketika dikirim ke sana, maka dibaca oleh Herakles, kemudian salah satu kalimat yang diucapkan oleh Herakles yang terakhir, ya, bahwasanya kalau dia benar nabi, maka
sungguhnya kekuasaannya akan sampai di tempat aku berpijak sekarang. Ya, itu kata Heraklius. Dan benar, di zamannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pembebasan atau perluasan daerah kaum muslimin semakin luas, Islam semakin menyebar bahkan sampai ke Syam. Syam dibuka oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Yang kedua, waju'ilat dan dijadikan li bagiku al-ardu bumi atau tanah, masjidan sebagai masjid wa tahuran dan alat bersuci. Ini kekhususan yang kedua. Semua tempat bisa digunakan untuk sholat. Selama enggak ada najisnya, selama enggak ada sesuatu yang bisa membatalkan di situ. Ya. Semuanya bisa. Ya, hukum asalnya sah-sah saja. Mau sholat di depan rumah, di halaman yang lapang, di pinggir jalan, sah. Ya. Berbeda dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi SAW. Ya. Kita akan mendapati ya, mungkin kita lihat di video-video ada orang yang kaum muslimin, sebagian mereka sholat di pinggir jalan, ada yang sholat di bahkan kalau misalkan di daerah-daerah negeri-negeri barat itu, kalau misalkan sholat id, ya, mereka sholat di tengah jalan, kan gitu, jalan itu. Tapi kita tidak pernah melihat misalkan ada orang kebaktian misalkan di jalan raya, atau misalkan orang Yahudi mereka beribadah di halaman rumah mereka. Mereka selalu datang ke tempat ibadah mereka masing-masing. Ya. Maka ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tahuran, dijadikan sebagai alat suci, alat bersuci. Yaitu apa? Tanah itu. Yang ketiga, enggak disebutkannya. Fa'ayyuma rajulun, maka beliau kemudian menambahi. Fa'ayyuma, maka siapapun rajulun dari seorang laki-laki, min ummati dari umatku, adrokatu, yang mendapati dirinya as-salatu, salat, fal yusalli, maka hendaknya dia salat. Dalam artian sudah enggak ada keringanan untuk meninggalkan salat, untuk tidak salat itu enggak ada keringanan. Ya. Enggak ada masjid bisa salat di rumahnya. Enggak di rumah bisa salat di tempat dia berada. Enggak ada air, ada tanah. Gitu. Maka enggak ada keringanan. Waktu salat, salat. Ya, jangan sampai terlewat waktu sholat itu tanpa kita melakukan sholat sama sekali. Makanya para fuqaha memberikan alasan tadi, sholat orang yang gak ada air, gak ada debu, tetap harus sholat. Kenapa? Lihormatil waqt, karena waktu sholat itu memiliki kehormatan. Ya. Kemudian yang ketiga, wahillat, dan dihalalkan li bagiku al-maghanim, ghanimah. Ghanimah itu adalah harta hasil rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin dari orang kafir. Itu ghanimah. Ya. Itu ghanimah. Umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berperang, maka ghanimahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, orang-orang terdahulu itu, ya. Ketika mereka dapat ghanimah, rampasan perang, maka rampasan mereka, ya, harta rampasan perang mereka itu akan dibakar. Ya. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Nabi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta untuk diterima jihad mereka, dan salah satu tandanya adalah api menyambar dari langit dan menghabiskan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, tapi Nabi SAW dihalalkan untuk mendapatkan ghanimah dan juga para umatnya. Ya. Yang keempat, walam tahilla, dan tidak halal li ahadin, untuk seorang pun qabli, sebelumku. Ya. Maksudnya belum yang keempat ya, masih yang ketiga. Walam tahilla, dan tidak dihalalkan ghanimah tadi li ahadin, untuk seorang pun qabli, sebelum aku. Maksudnya Nabi sebelum aku. Yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan aku diberikan kesempatan memberikan syafa'ah. Nabi SAW memberikan beberapa syafa'at yang sebagai hak istimewa Nabi SAW. Ya. Di antaranya syafa'at istimewanya Nabi, syafa'at beliau kepada pamannya Abu Thalib, diringankan siksanya di neraka. Ya. Di antaranya juga adalah syafaat Nabi ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan penghakiman pada hari mahsyar. Karena pada hari mahsyar tidak terjadi, tidak dilaksanakan penghakiman sampai Nabi yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya masyhur, hadisnya sahih dalam sahihain. Ya, para umat itu datang kepada nabi-nabi mereka. Nabi-nabi mereka kemudian menolak dan mengatakan, nafsi-nafsi, sudah saya mikirkan diri saya, pergi ke yang lain.
ya, datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semuanya nolak sampai terakhir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersimpu di hadapan Allah dan meminta untuk segera dilaksanakan penghakiman. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Ya. Kemudian ya istimewa Nabi yang kelima adalah waganan Nabi, dan bahwasanya seorang Nabi pada zaman dulu yub'atsu, diutus ila qaumihi, kepada kaumnya khosotan, secara khusus. Ya. Nabi Musa, Nabi Isa, secara khusus diutus untuk Bani Israel. Secara khusus. Ya, meskipun tidak menampik kemungkinan ketika mereka bertemu dengan orang lain, maka menyampaikan risalah Allah. Tapi secara asal, tugas para nabi hanya menyampaikan kepada kaumnya. Kewajibannya. Kewajibannya hanya menyampaikan kepada kaumnya. Ya. Seperti Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan wabu'itsu, dan aku diutus ilan nasi, kepada seluruh manusia amatan secara keseluruhan. Ya. Adapun agama Islam ini adalah agama yang wajib untuk disebarkan ke seluruh manusia. Ya. Yang harus diikuti oleh seluruh manusia. Itu keistimewaan Nabi SAW. Maka hadis ini, ya, faedahnya banyak sebenarnya. Cuma kita membahas yang ada hubungannya dengan tayamum. Ya. Yang ada hubungannya dengan tayamum, ya, adalah ketika Nabi SAW menyampaikan waju'ilat liyal ardu masjidan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Maka faedahnya, faedah yang pertama di sini adalah kita tahu bahwasanya tayamum adalah kekhususan umat Islam. Tayamum adalah kekhususan umat Islam. Dan tidak dimiliki oleh umat yang lain. Umat yang lain tidak ada yang bersuci dari hadas yang menimpa mereka dengan menggunakan tanah. Ya. Maka ini tayamum adalah keistimewaan umat Islam. Kemudian di situ disebutkan sabda Nabi SAW, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Siapapun laki-laki. Makanya laki-laki di sini juga mencakup perempuan karena salat bukan hanya untuk laki-laki. Siapapun dia dari umatku, dia dapati salat, mendapati waktu salat, falyusalli, maka hendaknya dia salat. Iya, maka di sini ada dalil bahwasanya tidak boleh seorang muslim melewatkan waktu salat tanpa melaksanakan salat sama sekali. Ya, tanpa melaksanakan salat sama sekali. Tidak ada udzur selama akalnya masih ada. Selama akalnya masih ada, tidak ada udzur. Ada satu waktu salat kok sampai habis dan dia enggak salat, jelas dia dosa. Jelas dia dosa. Ya. Dan kalau bersucinya bagaimana? Pilihannya air, pilihan kedua tayamum, pilihan yang ketiga sholat faqidu tahurain, sholat kondisi orang yang tidak punya dua alat suci, dia tetap sholat untuk menghormati waktu. Dan nanti ketika mendapati, entah dapat debu atau dapat air, dia ulangi sholatnya dengan menggunakan alat bersuci tadi. Ya. Maka tidak ada keringanan seorang muslim di dalam satu waktu sholat kemudian meninggalkan sholat. Ya. Kemudian meninggalkan sholat. Kecuali kalau waktu sholat tersebut bisa dijamak dengan waktu berikutnya. Jadi kecuali apa? Sholat jamak. Kalau orang misalkan jamak takhir. Orang sholat duhur asar di waktu asar. Otomatis waktu duhur kosong dari sholat. Kan gitu. Ada takhir. Ya, jadi dikecuali itu apa? Dalam masalah jamak. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu. Kemudian kita akan melanjutkan beberapa hadis.
Berikutnya qol musannif rahimallahu taala babul haidhi bab haid. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Insyaallah kita akan bacakan faedahnya secara singkat. Maka di sini masuk hadis yang ke-40 qolal musannif rahimallahu taala an Aisyata dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimata binti Abi Hubaisy, bahwasanya Fatimah binti Abi Hubaisy sa'alat annabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, kemudian beliau mengatakan Fatimah ya, ini ustahadhu, aku adalah wanita yang istihadhah. Istihadhah adalah darah yang terus mengalir, keluar daripada, atau tidak harus mengalir ya, maksudnya keluar terus dari farji seorang perempuan. Ya, dan dia bukan darah haid. Ya. Sudah habis haidnya tapi dia masih mengeluarkan darah. Fala adhuru, maka aku tidak suci. Dalam artian tidak bersih dari darah. Afa ada'u sholat, apakah saya itu harus meninggalkan sholat? Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, la, tidak. Inna dhalika irkun, sungguhnya hal tersebut berasal dari irk. Irk itu adalah urat. Urat dari, bagian rahim. Ya. Makanya bukan darah haid. Ya. Ya. Tapi darah apa? Darah rusak itu darah sakit. Walakin akan tetapi, da'i sholata, tinggalkan sholat, qadral ayyam, ukuran atau seukuran hari-hari, allati yang kunti engkau tahidin, biasa haid fiha pada hari tersebut. Thumma kemudian iktasili, mandilah, wasoli dan sholatlah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, walaisat, dan dia bukanlah bil haidhah haid. Makanya istihadhah itu bukan haid. Fa'idha, maka apabila akbalat, datang al haidhah, darah haid. Fatruki sholah, maka tinggalkan sholat. Fiha pada masa haid tadi. Fa'idha, dan apabila zahaba, pergi atau habis qadruha, ukuran haidnya, masa haidnya, fa'usili anki, maka cucilah darimu adam darah, wasali dan sholatlah. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, di sini ada isyarat tentang masalah bagaimana membedakan antara haid dan istihadhah. Di sini para ulama berpecah menjadi dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan, yang pertama kali menjadi ukurannya adalah waktu kebiasaannya. Jadi ukuran utamanya apa? Waktu. Misalkan sebelum istihadhah, dia punya waktu haid yang rutin atau waktu haid yang biasa dia alami. Kemudian setelah itu muncul darah di luar waktu kebiasaannya. Ya. Dan
darahnya apa namanya, dia tidak bisa membedakan darah tersebut. Maka yang diambil apa? Diambil hari-hari kebiasaannya. Dan di luar hari kebiasaan haid, maka dianggap istihadhah. Dan ini adalah zahir dari hadis ini. Karena Nabi mengatakan, walakin da'i sholah qadral ayyam. Tinggalkan sholat seukuran hari allati kunti tahidin. Yang biasa engkau haid fiha di dalamnya. Ya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Pendapatnya Imam Ahmad. Pendapat kedua mengatakan, cara mengukurnya adalah, atau memisahnya, atau menyebut ini haid, ini istihadhah adalah dari sifat darah kalau dia bisa membedakan sifatnya. Jadi yang diukur bukan hari dulu, patokannya bukan hari dulu, tapi apa? Tapi dari darahnya. Kalau dia bisa membedakan, ini darahnya biasanya ini darah haid kalau seperti ini. Dan setelah itu darahnya berbeda warna misalkan, maka tidak melihat kepada hari. Kenapa? Karena hari bisa berubah. Ya, meskipun darah juga bisa berubah ya, meskipun darah juga bisa berubah, akan tetapi lebih kuat prediksi dengan perubahan darah daripada perubahan hari. Ya. Maka dilihat dari perubahan darahnya. Kalau misalkan darah yang biasanya haid itu seperti ini, kemudian ada darah lain yang ini, dilihat ini enggak darah haid. Darah haidku biasanya enggak seperti ini, misalkan kurang pekat. Ya. Atau misalkan ini kok terlalu coklatan, biasanya merah. Makanya dilihat dari darahnya. Meskipun enggak sama dengan kebiasaan haid sebelumnya. Maka tidak melihat kepada apa? Hari, tapi melihat kepada sifat darah. Baru kalau tidak bisa membedakan sifat darah, bergantung kepada hari. Bergantung kepada apa? Hari. Nah, pendapat kedua, ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat yang lain daripada hadis Fatimah ini. Jadi hadis Fatimah ini kalau dalam Sahihain ya, itu disebutkan seperti itu lafadznya, qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Mengukur dengan hari. Tapi di riwayat yang lain disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, di mana disebutkan idza kana damul haid fa innahu damun aswad yu'raf. Darah haid itu darah yang biasanya hitam dan dikenali. Ya. Fa idza kana dzalik fa amsiki. Kalau darahnya darah itu, darah yang dikenali, maka jangan sholat dulu. Maka di situ Nabi memberikan ukuran apa? Dari sifat darah, bukan dari hitungan hari. Maka di sini ada dua khilaf daripada, atau ada dua pendapat daripada para ulama. Ya. Tapi yang utama dalam mazhab Syafi'i adalah dengan apa? Sifat. Tapi zahir hadis ini menunjukkan memang dari hari. Memang dari hari. Dan itu pendapatnya Imam Ahmad. Dan penulis kitab ini mazhabnya Hambali. Kalau kita lihat Bulughul Maram, mazhabnya Syafi'i tidak membawakan redaksi ini, tapi membawakan redaksi yang satunya, gitu ya. Karena dia Syafi'i mazhabnya. Ala kulli hal. Baik. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, hadis ini memberikan pelajaran yang kedua, orang yang haid maka dilarang untuk sholat. Dilarang untuk sholat. Ya. Dan tidak sah sholatnya. Atau yang sehukum dengan sholat. Seperti apa tawaf? Ya. Seperti apa tawaf? Termasuk juga di sini sujud tilawah dan sujud syukur. Bagi wanita yang haid. Ya. Baik, karena dia sehukum dengan sholat. Karena Nabi mengatakan, fatruki sholat. Tinggalkan sholat. Ya. Dalam riwayat lain tadi disebutkan fadai sholat, tinggalkan sholat. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya darah haid adalah najis. Makanya Nabi mengatakan faksili an kidam, cucilah darahnya. Ya. Cucilah darah yang masih ada. Ya. Baik. Dan darah yang lain juga apa? Juga najis. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-41. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Ummu Habibah, bahwasanya Ummu Habibah itu ustuhidat, beliau kena istihadhah sab'a sinin, selama 7 tahun dari farjinya terus apa, mengeluarkan darah. Fasa'alat Rasulullah, maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istihadhahnya tadi. Fa'amaroha, maka Nabi memerintahkan Ummu Habibah antartasil, untuk mandi.
Qalat, dan Ummu Habibah mengatakan fakanat ya tartasilu, dan Aisyah mengatakan bahwasanya Ummu Habibah akhirnya mandi likulli salatin, untuk setiap salat. Maka hadis ini memberikan dua pelajaran. Pelajaran pertama, wanita istihadhah hukumnya seperti wanita suci. Maka dia tetap apa? Salat. Dia tetap puasa. Ya. Hukumnya seperti wanita suci. Dia boleh baca Quran, dia boleh ke masjid. Dengan syarat kalau ke masjid apa ya? Dengan syarat darahnya tidak mengotori masjid. Ya. Karena kalau darahnya mengotori masjid, enggak boleh membawa najis ke masjid. Ya. Bukan karena istihadhahnya, bukan, tapi karena mengotori masjidnya. Jadi wanita istihadhah, wanita mustahadhah hukumnya seperti wanita suci. Ya. Dia tetap sholat dan seterusnya. Karena Nabi di sini memerintahkan apa? Memerintahkan sahabat Ummu Habibah untuk tetap sholat ketika dia istihadhah. Pelajaran yang kedua, tentang masalah hukum mandi bagi wanita istihadhah ketika hendak sholat. Maka dhahir hadis ini menyatakan, wanita yang istihadhah kalau mau sholat wajib, dia harus mandi dulu. Dan para ulama mengatakan ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi apa yang menghalangi dia bukan hukumnya wajib, yang menghalangi itu, atau yang menurunkan derajat hukumnya menjadi sunnah, adalah hadis Fatimah ya binti Abi Hubaysh yang diriwayatkan oleh Dawud. Dalam hadis tersebut disebutkan, fatawaddoi wasalli, Nabi merintahkan wudu, cukup wudu saja. Maka kalau wudu boleh, berarti boleh tidak mandi. Kalau boleh tidak mandi, berarti mandi tidak wajib. Karena kalau wajib, enggak boleh ditinggalkan. Ya, logikanya seperti itu. Taib. Jadi pelajaran kedua, wanita istihadhah disunnahkan untuk mandi ketika enggak sholat, ya, tapi tidak wajib. Hadis berikutnya, hadis yang ke-42. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, beliau mengatakan, kuntu aghtasilu, sungguhnya aku mandi, ana wa Rasulullah, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari wadah yang satu. Kilana junubun, keduanya dari kami sama-sama junub. Wa kana ya'muruni, dan beliau memerintahkanku, fa'attaziru, kemudian saya memakai kain sarungku. Fayubasyuruni, kemudian beliau mencumbuku. Wa ana haid, dalam kondisi saya yang sedang haid. Wa kana yukhriju ra'sahu, dan beliau mengeluarkan kepalanya, ilaiya, ke arahku, maksudnya ke rumahnya Nabi, ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Wa huwa mu'takifun, ketika Nabi sedang i'tikaf di masjid. Jadi Sayyidah Aisyah di rumah, Nabi di masjid. Fa'aghsiluhu, lalu saya mencuci ya kepala beliau, maksudnya mengkramasi Nabi SAW, dari rumahnya, tapi dari rumahnya Sayyidah Aisyah. Wa ana haid, dan ketika itu saya sedang haid. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, ya, tentang hukum mencumbu istri pada saat haid. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, diperbolehkan secara mutlak, kecuali jima. Kecuali apa? Jima. Ya. Ya, kecuali jima. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tanya soal seorang sahabat tentang masalah wanita haid. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, isna'u kulla syai'illan nikah. Ya, kerjakan segala macam hal bersama istrimu kecuali nikah. Nikah di sini adalah jima. Kecuali jima. Ya. Adapun bercumbu yang lain maka diperbolehkan ketika wanita sedang haid. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Yang dilarang adalah bercumbu dengan bagian tubuh antara pusar sampai lutut. Ya, antara pusar sampai lutut. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi yang lain. Nabi SAW menyampaikan, ya, ketika ditanya oleh sahabat, ya, ma yahillu li min imra'ati, ya, apa yang halal bagiku dari istriku, ya, idza hadat, ketika dia haid. Maka Nabi mengatakan, ya, laka ma faqal izar, bagimu bagian atas dari kain sarungnya, ya. Maka itu memberikan isyarat bahwasanya bagian bawah maka jangan bercumbu di situ, ya. Itu adalah pendapat yang kedua dari pendapat para ulama, dan ini adalah mazhab Syafi'i. Pelajaran yang kedua dari hadis ini, ya, pelajaran kedua dari hadis ini. Hadis ini memberikan isyarat bahwasanya wanita haid tidak memasuki masjid. Wanita haid tidak memasuki masjid. Memberikan isyarat sebagaimana disampaikan Ibnu Taqiq Al-Aid dalam syarah Kuntatul Ahkam. Memberikan isyarat. Kenapa? Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf, ya,
Beliau mengeluarkan kepalanya ke rumah dan Sayyidah Aisyah mencuci rambut beliau dari rumah. Sayyidah Aisyah tetap di rumah dan beliau memberikan tambahan penjelasan. Apa tambahan penjelasan? Wa ana haid. Saya haid. Jadi menjadi sebuah hal yang dimaklumi bahwasanya wanita haid tidak masuk masjid. Ditambah lagi hadisnya Sayyidah Aisyah yang lain dari masalah Sahihain juga. Ketika Sayyidah Aisyah diminta untuk ngambil sajadahnya Nabi di masjid. Maka apakah jawaban Sayyidah Aisyah? Wahai Nabi, ini haid. Nabi, saya sedang haid. Maka jadi jawaban Sayyidah Aisyah itu memberikan isyarat bahwasanya yang dimaklumi oleh para sahabat wanita haid tidak masuk masjid. Ya. Maka Nabi mengatakan haidmu tidak di tanganmu. Dalam artian ya kamu masih darahmu tidak keluar gitu ya. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya hadis yang ke 43. Qala wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qala beliau mengatakan kana Rasulullah bahwasanya Rasulullah SAW yattaqiu beliau bersandar fi hijri di pangkuanku fayaqra'u kemudian beliau membaca Al-Qur'an wa ana haidun dan saya ketika itu sedang haid. Saya ketika itu sedang haid. Maka hadis yang ke-43 ini memberikan sebuah pelajaran bahwasanya apa? Bahwasanya wanita yang haid tidak membaca Al-Qur'an. Wanita yang haid tidak membaca Al-Qur'an. Dan ini adalah pendapat jumhur daripada ulama. Ya. Dan hadis ini memberikan isyarat sebagaimana disebutkan Ibnu Taqiq Al-Aid, memberikan isyarat. Bahwasanya ketika Sayyidah menyampaikan, saya itu pernah Nabi duduk di pangkuan saya haid dan Nabi baca Quran. Ya. Itu memberikan isyarat bahwasanya tambahan penjelasan dari Sayyidah Aisyah, saya sedang haid. Sesuatu yang dimaklumi kalau wanita haid itu hendaknya menjauhi Al-Qur'an. Tapi di sini menunjukkan Sayyidah Aisyah, kalau mendengarkan saja boleh. Ya, seolah-olah seperti itu, kalau mendengarkan saja boleh. Tapi yang jadi masalah kalau dia membaca. Itu pendapat jumhur daripada ulama. Akan tapi di sini beberapa ulama ada yang membolehkan ketika ada kebutuhan untuk belajar ya, seperti murojaah di pondok pesantren dan misalnya. Taib, hadis yang terakhir hadis yang ke-44 dalam bab haid ini. Qala wa'an Mu'adzah binti Abdurrahman. Dari Mu'adzah binti Abdurrahman, seorang tabi'iyah, muridnya Sayyidah Aisyah. Qala beliau mengatakan, sa'altu Aisyah. Aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fakultu, maka aku berkata, ma balul haid. Ada apa dengan wanita haid? Taqdi saum, dia disuruh mengkodok puasa. Wala taqdi sholah, tapi dia tidak mengkodok sholat. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ahharuriyatun anti, apakah kamu ini haruriyah? Haruriyah itu nisbah kepada haruri ya, atau daerah harur ya. Daerah harur itu sebuah desa yang ada di Basrah dan di Kufah pada zaman dulu. Desa harur ini dulu tempat berkumpulnya para pembesar khawarij di awal-awal. Pembesar khawarij di awal-awal itu mereka membentuk pikiran mereka, ideologi mereka awal-awal itu berkumpul membuat sebuah kelompok itu di daerah namanya Harur, daerah Kufah. Kemudian setelah itu dinisbatkan orang yang memiliki sifat keyakinan khawarij maka disebut haruri. Haruri. Dan beliau mengatakan ahharuri atau anti, apakah kamu haruriyah? Mengapa beliau Sayyidah Aisyah mengatakan demikian? Karena ketika itu termasuk pendapatnya orang-orang khawarij di zamannya Sayyidah Aisyah berpendapat wanita haid tetap mengkodok sholat. Wanita haid tetap mengkodok sholat. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kamu ini haruri apa? Kamu ini khawarij apa? Fakultu, maka Mu'adzah tadi muridnya Sayyidah mengatakan, lastu biharuriyah. Aku enggak masuk golongannya haruriyah. Walakin ni as'al. Akan tetapi saya murni bertanya, ingin tahu. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana yusibuna dhalik. Dulu kami juga pernah mengalami hal tersebut. Itu dulu di zaman Nabi, kita juga haid pas puasa, haid waktunya sholat. Fanu'maru biqadha'is shaum, maka kami diperintah untuk mengkodok puasa, walanu'maru biqadha'is shalah, dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Maka hadis ini memberikan pelajaran bagi kita, puasanya wanita haid wajib mengkodok puasa dan tidak wajib mengkodok sholat. Ya. Wajib mengkodok puasa dan tidak wajib mengkodok sholat. Ya. Sebagaimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala.
Taib. Ini adalah akhir dari Babul Haid dan ini adalah akhir juga dari Kitab Taharah. Insyaallah pembahasan berikutnya kita sudah memasuki Kitab Shalah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa qiraatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.